Ikatan Jurnalis Pasangkayu yang belum lama ini terbentuk sebagai salah satu wadah perkumpulan organisasi wartawan lokal terus berupaya melakukan gebrakan, baik melalui kebersamaan maupun dalam membangun komunikasi ke sejumlah instansi pemerintahan. Sebagai wadah dan corong penyambung lidah masyarakat ke pemerintah dan penyambung lidah pemerintah ke masyarakat, Ikatan Jurnalis Pasangkayu kemudian melakukan audiens dengan pihak Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Hal tersebut dilakukan para wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Pasangkayu sebagai upaya pendekatan dalam mendapatkan informasi sehingga setiap berita yang disajikan ke publik dapat dipertanggungjawabkan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu pun mengacungkan jempol kepada para wartawan yang selalu bersinergi dalam menyajikan informasi yang tepat dan akurat. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para awak media, di mana selama ini membangun kemitraan baik dalam hal memberitakan maupun dalam bertukar informasi. Kejari juga berharap ke depan hal serupa akan sering dilakukan agar informasi dan hubungan kemitraan dengan para pekerja media terus terjalin. Sebab dengan kehadiran media, maka informasi bisa dengan cepat sampai ke publik. Sementara Ketua Ikatan Jurnalis Pasangkayu Yunus Suparlin dalam pertemuan tersebut mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejari Pasangkayu yang telah menerima anggota IJP. Yunus juga berharap agar hubungan kemitraan bisa terus terjaga. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jamaluddin, Jurnal TV, mengabarkan.